danau Crazy Fishing Sinyo Belanda. Hari ini kita tidak mancing dulu ya teman-teman. Nah, hari ini saya akan menunjukkan betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya Bali. Nah, di sini ada melambangkan kerukunan antar agama. Di sini ada 5 tempat ibadah yang menjadi satu deretan. Oke, teman-teman, ikuti saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, inilah salah satu keindahan Indonesia, saling kerukunan antar umat beragama. Di sini indahnya persatuan dan kesatuan dan antar umat beragama ya teman-teman, di kota Bali. Nah, di sini ada Masjid Agung Ibnu Batuta. Nah, inilah penampakan masjidnya ya teman-teman ya. Nah, penampakan Masjid Ibnu Agung Batuta ya teman-teman. Oke. Ini. Dan di sebelahnya lagi ya teman-teman. Mari kita ikuti saya. Oke ya teman-teman, di sebelahnya lagi ada gereja Katolik ya teman-teman. Inilah penampakan gerejanya ya. Itu luar biasanya Indonesia, antar umat beragama. 5 tempat ibadah berjejeran, berdampingan. Sangat luar biasa Indonesia, menjunjung tinggi. Ya, oke. Inilah gerejanya ya teman-teman, penampakannya ya, Gereja Katolik. Oke, ini berada di kota Bali ya teman-teman. Sungguh luar biasa Bali ini, menghargai umat beragama. Ini Gereja Katoliknya ya teman-teman, Gereja Katolik Maria Bunda segala bangsa. Oke, teman-teman, sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi ada vihara ya, teman-teman. Biaranya teman-teman, dan di sebelahnya lagi, oh ya, ini nama biaranya Vihara Buddha Guna ya teman-teman. Oke, dan di sebelahnya lagi ada apa? Oh, sebelahnya lagi gereja Kristen Protestan. Oke, inilah penampakannya teman-teman, Gereja Kristen Protestan di Bali. Oke, inilah penampakannya teman-teman, Gereja Kristen di Bali. Oke. Dan di sebelahnya lagi lagi ya teman-teman. Sebelah lagi pura ya teman-teman, tempat ibadahnya orang Hindu ya. Wow, indahnya Indonesia. Penampakannya ya teman-teman, ibadahnya orang Hindu, agama Hindu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata ya teman.
Oke. Jadi sepanjang jalan ini itu ada 5 tempat ibadah. Sungguh luar biasa. Di sini ada tempat ibadah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu ya teman-teman. Sungguh luar biasa ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman di Crazy Fishing Sinyum Landi. Oke teman-teman, terima kasih subscribe-nya.